Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Intan Lorin. Halo guys. Annyeong yeorobun. Di sini aku mau review ya. Review produk dari Scarlett milik artis Felicia Angelista. Nah, di sini tuh ada 3 rangkaian produk ya guys untuk body care-nya. Nah, ini guys. Ini body varian Jolly, kemudian ada shower body showernya itu, buat sabunnya itu ada varian coffee. Nah, ini juga varian coffee guys. Nah, ini aku mau review 3 varian ini. Nah, awalnya itu aku ragu ya guys, soalnya ini aman gak sih untuk izin BPOM-nya udah terdaftar belum sih. Nah, ternyata ini tuh udah terdaftar di BPOM ya guys, jadi kalian gak usah khawatir atau gimana, karena ini udah teruji ya di BPOM dan no animal testing, jadi tidak diuji pada hewan. Dulu tuh aku tuh kusam banget kulitnya guys. Nah, ini kusam banget karena aku tuh sering keluar main, suka jalan-jalan guys. Tahu kan Jakarta itu panas banget ya, matahari nyengat banget, jadi kadang ke kulit tuh hitam ya, jadi belang gitu guys, tangan kadang telapak tangan hitam, ini putih si ininya, jadi kayak belang gitu guys. Kadang juga muka hitam, ini putih ya karena pakai kerudung ya, terus pakai lengan panjang, jadi bikin kulit belang. Nah, setelah pakai Scarlett itu udah agak mendingan, alhamdulillah guys, udah ada perubahan. Nah, ini guys, jadi kayak putih ya, putihnya tuh glowing ya. Apalagi kalau setelah pakai itu jadi kelihatan banget glowing guys. Nah, rangkaian body care ini tuh mengandung glutathione bite dan vitamin E. Nah, itu tuh fungsinya itu manfaatnya untuk mengangkat sel-sel kulit mati, kemudian mencerahkan kulit, lalu melancarkan peredaran darah di kulit itu ya guys, terus merelaksasi. Jadi lebih relax kalau udah pakai perawatan ini. Varian kopi juga bagus ya untuk stretch mark guys. Jadi kalau misalkan ada stretch mark di badan, biasanya ada stretch mark tuh di bagian kaki ya guys, kaki, betis, atau enggak paha gitu ya, itu bisa pakai varian kopi ini guys. Jadi bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan meremajakan kulit guys. Kita review ini dulu guys, body scrubnya. Nah, ini guys, teksturnya itu lembut banget guys, wangi kopi ya guys. Coba kita ini ya. Nah, ini tuh diamkan ya selama 5 menit. Nah, ini tuh pas di scrub tuh ke kulit tuh nggak kering guys. Biasanya kan kalau scrub tuh kering ya guys, terus serat gitu. Kalau ini tuh enggak, jadi kayak lebih lembut, terus lembab banget ke kulit. Sih bagus banget. Nah, ini tuh diamkan selama 5 menit ya guys, biar meresap, terus biar hasilnya maksimal. Ini guys, ini beda banget kan. Wah. Ini putih, ini buluk ya guys, hitam, masih kusam. Bisa kalian lihat ya perbedaannya. Kemudian basuh pakai air ya guys. Ini guys, aku sertain ya cara tutorialnya yang lebih baik dan benar itu seperti ini. Nah, ini guys. Oke guys, di sini aku menggunakan Scarlett ini ya guys. Dan cara penggunaan agar hasil lebih maksimal guys, jadi lebih putih, glowing, bersih. Seperti Opa Korea. Nah, ini pas diaplikasikan kulit tuh jadi lebih lembut ya guys. Jadi biasanya kan kalau body scrub itu kering ya pas diaplikasikan tuh, jadi kayak susah seret. Kalau ini tuh enggak, kayak lebih lembut gitu, lembab. Jadi nggak usah pakai minyak zaitun lagi guys. Jadi kayak pakai minyak zaitun gitu guys. Jadi kayak udah lembab, lembut. Kayak pakai hand body. Jadi teksturnya tuh kayak lembut gitu guys. Jadi udah lembab guys. Nah, ini tunggu 2-3 menit dulu baru dicuci ya guys. Aku tuh suka produk ini tuh karena ini tuh jadi scrubnya itu enggak kering ya guys, pas diaplikasikan tuh jadi lembut banget, lembab. Nah, kita lihat hasilnya ya guys, sebelah kiri dan kanan, jadi lebih brightening guys.
putihnya tuh gak pucat ya guys, jadi lebih cerah, sesuai ya, brightening. Nah itu kayak glowing in the dark ya guys. Nah ini tuh lihat, halus banget, gila, keren sih. Nah yang kanan aku tuh jadi kayak kering banget karena aku gak pakai ya. Nah aku pakein ini air biar kelihatannya sama ya guys. Nah, ini sama-sama pakai air tapi kelihatan lebih glowing yang kiri ya guys. Tuh bersih banget, gila, yang kanan tuh kayak masih butek gitu. Kayak masih ada coklat-coklat gitu guys, gak bersih. Nah aku suka banget sih produk ini, gila sih keren. Kayak putihnya tuh gak pucet, bikin bersih. Kulitnya tuh putihnya tuh bukan pucet ya, jadi kayak putih bersih, mengkilap. Langsung step 2 nya Nah kita aplikasikan ke tangan ya guys. Nah pas pertama di tangan tuh kerasa dingin banget guys, jadi kayak sejuk gitu guys, kayak air es gitu guys, dingin, jadi nyegerin. Terus wanginya juga wangi kopi kayak dicampur sama daun jeruk gitu guys. Ini kita kasih air ya guys, biar busanya jadi banyak tuh guys. Nah ini kita aplikasikan, kita lihat hasilnya nanti ya, akan bakalan jadi lembut. Tapi ini benar sih, jadi ke kulit tuh jadi kayak lebih seger karena dingin tuh, efek ke tangannya itu jadi kayak dingin tapi bukan dingin kayak lebih ke es batu gitu ya, tapi kayak air es gitu, jadi dingin, dinginnya tuh nyegerin. Jadi sabunnya tuh kayak efek ke tangannya tuh lebih seger, cerah. Lembut banget guys. Ini tuh jadi lebih efeknya tuh ya kayak lebih seger guys, kayak mandi air gunung. Nah itu tuh lihat guys, lembut, ini kering, gila sih lembut banget. Wah keren, pokoknya kalian harus pakai produk ini sih, pasti gak akan nyesel. Produknya sih love banget, aku top deh. Tapi aku suka wanginya sih, kopi dan daun jeruk. Terus awal pakai ini tuh jadi kayak dingin gitu guys, sensasinya dingin ke kulit tuh. Jadi dinginnya tuh bukan dingin batu es kan, dingin banget. Kalau ini tuh kayak lebih kalem gitu dinginnya. Nah udah ya guys, terus aku mau coba ini yang ketiga itu, pakai body care-nya, hand body. Nah ini guys, aku pakai di yang sebelah kanan yang gak aku pakai scrub. Nah kelihatan ya guys, jadi putihnya sama guys, tadi tuh hitam sama buluk gitu ya. Nah ini tuh bisa dilihatnya, ini putih, ini hitam, tuh sama. Ini bagus banget sih menurut aku ya, scrub semuanya, rangkaian produknya bisa mencerahkan kulit, putih bersih banget, jadi putihnya tuh gak pucat. Ini tuh bagus untuk semua kalangan guys, karena saudara aku, adik aku itu ya pakai juga, dia kan kulitnya hitam gitu guys, sawo matang. Tapi setelah pakai ini tuh jadi kayak cerah banget, jadi bersih gitu guys. Jadi cocok kalau pengen kalian rutin kulit gitu ya, pengen putih kayak Opa Korea, kalian bisa pakai rangkaian produk Scarlett ini guys. Terus kalau yang umurnya udah tua juga bisa guys, karena bisa apa sih, kayak mengangkat sel-sel kulit mati gitu. Kalau misalkan penuaan dini itu bisa banget guys, jadi bikin kulit halus, terus yang kulit kering juga bakal lembab lembut. Nah itu guys, sekian review dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, ini aku berbagi cerita buat kalian ya, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari review Scarlett dan misalkan takut produknya kenapa-napa. Nah ini tuh aman guys, aman untuk semua kulit dan juga aman untuk ibu hamil ataupun menyusui. Oke guys, sekian review dari aku. Nah kalian bisa beli ini di official resminya Scarlett. Nah, aku sertain di description box di sini ya, kalian bisa langsung aja ke Shopee-nya ataupun ke Instagram-nya. Di official resminya. Oke, sekian.
sekian review dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys, agar dapat notifikasi terbaru dan aku bisa membuat video yang bermanfaat buat kalian. Nanti aku bakal review lagi guys produk. Oke guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya ya guys. Dadah, terima kasih yang sudah subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.